lembah indah alam negeriku. Penduduk ramah elok budinya, giat bekerja pantang berpangku tangan. Di tanah subur negeri tercinta, negeri kamangan indah tanah pusaka. Sana kamang tepi. Saat itu kami berada di Jorong Kota Racik, Penagarian Kamang Yudi, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Di sana kamang tepi. Ini kondisi pagi. Pada jam atau kurang jam 7 pagi, dan ini jalannya cukup besar di sana kamang tepi. Nanti kita coba lihat ke depan sana sampai ke atas. Di sana kamang tepi, Jorong Kota Racik ini di dekat jorongnya ini dialiri Batang Agam di sana kamang tepi. Batang Agam ini akan menuju di Kenegarian Salo, dan kondisi Batang Agamnya airnya cukup tenang dan sepertinya airnya dalam kondisi surut. Di sana kamang tepi, di layar depan ini adalah musola kebanggaan. Di sana kita di Jorong Kota Racik.
sama di sini sepertinya ada tempat sepertinya tempat taman, sepertinya tempat teman bermain atau taman santai. Dan kondisinya cukup alami ya di sana, sama pergi. Seperti saya sampaikan tadi, di sana Kamang Tuki ini, maaf saya ralat, ini adalah Masjid Nurul Huda Jorong Koto Kaci. Jadi ini bukan musola, tapi ini masjid di sana Kamang Tuki. Dan di sana ada yang luar biasa di depan Masjid Nurul Huda ini. Batang durian atau pohon durian ini cukup rendah di sana. Jadi kalau ini mau diambil, kalau kita ingin petik, dekat sekali. Saya coba lihatkan kamera dan posisi saya di depan kamera, dan ini bisa saya raih dengan tangan saya sendiri. Dan duriannya cukup besar-besar di sana, dan kelihatan cukup besar-besar buah durian yang berada di depan Masjid Nurul Huda Jorong Kota Kaci di sana. Kamang TV atau di sana dimanapun berada, kita lanjutkan perjalanan pagi kita. Kok masih berada di Jorong Kota Kaci, Kenegarian Kamang Ilia. Dan seperti tayangan-tayangan kita sebelumnya, hampir semua jorong yang berada di Kenegarian Kamang Hilir ini selalu di kiri kanan jalannya ditanami pohon yang hias atau pohon bunga untuk memperindah dan mempercantik jalan yang berada di jorong mereka masing-masing. Di sana Kamang TV, jalannya seperti saya sampaikan tadi, menanjak. Pak, dan barusan sana saya lewat tadi durian di sebelah saya ini sudah mulai jatuh.
Yun. Pete, Be. Sedang ambil gambar, lanjut dulu Pete. Sian Kawan TV. Ini jalan yang cukup curam. Dan ini kalau nggak salah ini namanya Kota Bungsu. Jalan Kota Bungsu atau penurunan Kota Bungsu di sana cantik. Dan saya coba juga di dalam ini, di sana ada beberapa rumah warga rumah di sana yang berada di Jorong Kota Kajia. Ini kayaknya jalannya jalan setapak menuju ke sana. Gambar kita cukup sampai di sini. Nah, di sana kita balik lagi. Mungkin di sana yang berada di pantau atau dimanapun berada sedang lihat kondisi Jorong Kota Kaci.
Pak. Ayo. Ayo, Pak. Kamang mesti bersama.